Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Sederhana 15. Apa kabarnya teman-teman semua? Kali ini saya mau berbagi resep pizza teflon tanpa mixer, tanpa oven, tanpa telur. Rasanya enak banget, empuk dan mantap. Simak videonya ya, jangan di skip dan langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Di sini saya sudah siapkan tepung terigu 11 sendok makan, bebas merek, saya pakai yang curah. Pernivan 1 sendok teh. Gula pasir 2 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, vanili bubuk 1/4 sendok teh, air secukupnya, masukkan secara bertahap ya. Kemudian aduk rata. Saya mau tambahkan susu bubuk 1 sendok makan. Minyak goreng 2 sendok makan. Aduk rata, nggak perlu sampai kalis. Kemudian tutup dan diamkan selama 15-30 menit. Kemudian saya akan buat isiannya. Di sini ada sosis 5 buah, bawang putih 2 buah, tomat 1 buah, bawang bombay 1 buah, daun bawang dan jagung yang sudah direbus. Semuanya akan saya iris-iris. Kemudian tumis bawang putih. Masukkan sosis dan jagung. Masukkan air sedikit, lada bubuk sedikit. Kaldu bubuk atau Royco secukupnya, sesuai selera ya. Garam 1/2 sendok teh. Gula pasir 1 sendok teh. Masukkan bawang bombay, tomat, dan daun bawang. Saus pedas secukupnya atau saus tomat juga bisa, sesuai selera ya teman-teman. Ini sudah cukup, langsung angkat. Nah, ini sudah 15 menit, saya akan buka. Kempiskan adonan agar udaranya keluar. Kemudian pindahkan ke dalam teflon. Teflonnya nggak diolesin apa-apa ya. Pipihkan adonan sampai bundar. Kemudian sampingnya saya beri sosis. Kemudian lipat adonan seperti ini sampai menutupi sosis. Kemudian bawahnya ditekan-tekan sampai menempel ya, supaya tidak keluar sosisnya. Jangan lupa permukaan pisangnya ditusuk-tusuk dulu pakai garpu ya, seperti ini. Mohon maaf tadi nggak ke video. Kemudian masukkan isiannya. Mayones. Ini harganya 4 ribuan ya.
keju parut, kemudian saya pakai keju yang lembaran juga. Kemudian panggang di api kecil, panggang selama kurang lebih 20 menit ya. Alhamdulillah, pizza teflonnya sudah jadi. Saya sudah cobain, rasanya enak banget, empuk, wangi, langsung ludes. Alhamdulillah. Selamat mencoba di rumah ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.